Assalamualaikum. Morning everybody, jumpa lagi dengan Rudiansa di sini. Oke, di video kali ini saya akan meng-unboxing salah satu handphone yang katanya tercanggih di muka bumi ini saat ini ya. Hal apa saja yang kita dapat dalam paket pembeliannya? Dan tentu saja ada harga spesial untuk teman-teman yang ingin order atau membeli handphone ini. Dijamin terpercaya, aman, dan terjangkau seantero toko online. Penasaran? Link pembelian ada di deskripsi. Ya udah, nggak usah lama-lama, langsung kita unboxing handphonenya seperti apa. Dalam paket pembeliannya ini, saya menggunakan fasilitas asuransi selama 1 tahun yang nominalnya akan diganti oleh Tokopedia kurang lebih sampai puluhan juta bila mana terjadi cacat fisik atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan menurut saya ini sangat memberikan manfaat, kenyamanan, dan ketenangan bagi konsumen. Dan saya di sini dapat di harga 20 jutaan untuk varian 12/512, di mana harga ofisialnya masih 24 jutaan kurang 1000. Jadi kalian bisa saving 4 jutaan kurang dikit. Keren kan? Makanya buruan order, link pembelian ada di deskripsi. Masih dibalut plastik ya. Setiap sudutnya aman, tidak ada penyok. Memang dilihat dari packingnya sangat solid sih tadi. Di sini saya membeli varian warna titanium grey dengan kapasitas RAM 12 dan memori internal 512 GB. Puaslah dengan spek segini buat ngegame, ngevlog, or editing and anything. Atas dan bawahnya masih segel, jadi aman banget ya. Belum disentuh-sentuh dalamnya. Kita langsung buka saja segel atas dan bawahnya. Oke, di dalamnya kita dapat kartu garansi, user manual, lalu SIM ejector yang biasa aja gitu untuk HP 20 jutaan. Minimal terukir tulisan Samsung kek. Lalu dapat kabel Type-C to Type-C yang harusnya sih sudah braided ya. Tapi lumayan lah buat stok. Dan yang terakhir handphonenya. Jujur sih, ini warna varian titanium grey menurut saya pribadi lebih cakep dari pesaingnya. Yang ini tuh warnanya ada semi refleksi greennya gitulah sekilas ya. Dan hanya itu saja ya yang kita dapat dalam paket pembeliannya. Untuk bagian belakangnya ada tulisan Samsung yang agak samar. Lalu ada 3 kamera sebelah kiri dan 1 kamera sebelah kanan. Flashlight dan variasi saja satu lagi di bagian atas biar kelihatan cakep aja mungkin. Di bagian bawah dari kanan ada S Pen, speaker, port charging Type-C, microphone, dan slot SIM. Slot SIM-nya ini dual SIM ya. Dan untuk S Pen-nya ini menurut saya hanya eksklusif HP Samsung yang punya untuk handphone. Dan memang menambah kemewahan dan kecanggihan dari sebuah handphone. Di sisi kiri ada 2 buah antena, tombol volume, dan tombol power. Di bagian atas ada speaker dan mikrofon. Di sisi kanan hanya ada antena saja. Selebihnya polos. Dan terakhir kita lihat bagian depannya. Hanya ada layar dan 1 kamera di bagian atas. Sekarang kita nyalakan dan memang baru guys, karena harus kita setting-setting dulu. Kesimpulannya, Samsung S24 Ultra memang flagship terbaik dari Android.
di muka bumi ini ya, sampai saat ini. Kombinasi antara desain, fitur, dan after sale semuanya terbaik dibanding kompetitornya. Dan ada harga khusus tentunya buat teman-teman yang ingin membeli handphone ini sekarang. Buruan sebelum kehabisan karena unitnya terbatas. Dan tentu saja link pembeliannya di deskripsi. Mungkin itu saja video kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat, menghibur, dan menginspirasi. Saya Rudiansah, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.